Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran prakarya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemasan suatu produk kerajinan bahan keras. Dari mana sudah barang tentu yang namanya kemasan ini merupakan salah satu faktor pendukung dalam suatu produk kerajinan bahan keras. Namun, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, kita mulai materinya, yaitu tentang kemasan produk kerajinan bahan keras, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proses produk daripada kerajinan bahan keras. Nah, setelah produksi itu kita buat, baru kita kemas. Nah, lantas, apa sih tujuan daripada kemasan itu sendiri? Apa manfaatnya dan apa pula fungsinya? Secara umum, kemasan itu dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk. Ini memiliki tujuan tentunya. Yang mana tujuan yang pertama yaitu melindungi produk agar terhindar dari kotoran dan debu atau juga guncangan-guncangan dari benda yang lain, benturan ya. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu untuk mempercantik atau memperindah produk. Tujuan yang ketiga daripada kemasan itu yaitu dapat menarik minat pembeli. Setelah kita lindungi produk tersebut, kemudian bisa kita buat lebih indah dan lebih cantik produknya dengan adanya kemasan, barulah pembeli akan semakin berminat, ya, tertarik untuk membeli. Nah, setelah itu baru dapat meningkatkan nilai jual dari suatu produk kerajinan. Di mana jika sudah ada kita kemas dengan rapi, dengan menarik, dengan indah, tentunya harga jual juga akan semakin meningkat. Nah, ini tujuan daripada adanya kemasan dalam suatu produk. Nah, adanya kemasan ini dapat membuat produk kerajinan semakin tahan lama dan terlihat lebih menarik. Terlebih lagi, jika yang dibuat itu bentuknya kecil dan rentan seperti contohnya aksesoris. Nah, itu daripada fungsi kemasan. Ya, kita juga dapat menggunakan aneka bentuk ya, kemasan untuk memperindah karya kerajinan. Apa saja sih bahan yang bisa kita gunakan dalam kemasan ini? Bisa berupa plastik, bisa berupa karton, bisa berupa kardus. Apakah bisa dengan menggunakan misalnya daun? Daun pisang misalnya. Sudah barang tentu kalau untuk produk kerajinan ini tidak bisa kita gunakan sebagai pembungkus ataupun kita jadikan sebagai kemasan. Nah, tuh. Jadi ada kardus, kertas, plastik, bisa juga karton untuk dijadikan sebagai kemasan daripada produk kerajinan tersebut. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, misalnya karya itu kita bungkus dengan kotak kardus. Bahan tel yang transparan ataupun katakanlah plastik mika yang kita gunakan sebagai pembungkus kemasan daripada produk kerajinan. Nah, ada beberapa contoh produk kemasan yang bisa kita gunakan. Contoh aneka kemasan yang bisa kita gunakan diantaranya plastik. Bisa menggunakan plastik mika, bisa menggunakan karton pembungkusnya ataupun kertas. Nah, inilah beberapa contoh daripada kemasan yang bisa kita gunakan dalam suatu produk kerajinan bahan keras. Itu saja materinya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.